Halo guys, hari ini aku akan membuat oksigen menggunakan alat elektrolizer. Siap. Pertama-tama, kalian harus membuat dulu powernya terlebih dahulu seperti ini. Powernya kalian bebas, mau bentuknya seperti ini juga bisa. Mau seperti, kalau seperti ini sudah saya jelasin di episode sebelumnya. Pokoknya kalian bisa nonton aja di playlist. Terus di sini ya gini ya, powernya seadanya. Misalnya kalian lagi awal-awal in game atau gimana terserah. Tapi kalau kalau elektrolizer kalian bebas mau nempatinnya di bawah, mau di mana, pokoknya nanti harus di riset terlebih dahulu gitu ya, perpipaan nantinya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kalian harus menggunakan insulin pil. Kalau misalnya kalian belum ngeriset, kalian riset aja di bagian sini nih. Nah, warna ini nih. Nah, temperatur manual yang ini ya. Kalian klik, nanti kalian riset terlebih dahulu. Tapi kalian harus mempunyai risetan yang satu lagi, yaitu risetan ini nih. Super komputer ini guys, untuk menyelesaikan si risetannya lebih cepat gitu ya. Bikin power aja di sini, nah biar lebih cepat nanti ya. Bukan lebih cepat sih, kan di sini ya kalian kalau di riset seperti ini itu kan ada dua tuh, ini kan ada satu. Kalau ini bisa pakai riset station biasa, kalau ini harus pakai super komputer seperti itu guys. Nanti kalian riset, kalau misalnya kalian sudah riset, terus kalian bikin aja seperti ini. Oh, sama satu lagi guys, harus riset di yang ini nih. Karena kita akan membutuhkan atmosensor juga guys. Nanti riset aja atmosensor. Kalau misalnya udah dua, nah ini udah ada, ini udah ada. Oke, kita akan buat terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan pakai insulate tile. Seperti ini ya jaraknya. Nah, gini ya. Jadi ini 4 kotak. Nah, kayak gini bentukannya ya. Nah, kalian harus buang terlebih dahulu ini. Seperti ini, buang terlebih dahulu guys. Buang terlebih dahulu seperti ini. Kita biar ini guys, biar dia ke bawah guys. Kita kosongkan lah. Gak apa-apa sih kalau misalnya ada item di sini juga, gak apa-apa sih guys, gak ngaruh guys. Nah kayak gini, ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4, terus ininya kesiniin. Nah kayak gitu, terus kalian pilih oksigen. Setelah kalian pilih oksigen, kalian pilih elektrolizer yang ini guys. Nah yang ini kalian simpen di sini. Setelah kalian simpen di sini kalian membutuhkan yaitu pompaan guys. Nah kalau kalian belum ngeriset pompaannya di mana, pompaan tuh kalau nggak salah di bagian mana ya, bentar guys, ada di sini kalau nggak salah pompaan tuh, bukan di mana ya, di sini ya pompaan guys, bentar, pompaan teh mana ya, gue lupa lagi namanya guys. Kita coba dulu. Nah, gas pumping guys, kalian tinggal reset aja di sini gas pumping. Nah yang ini nih kalian harus reset terlebih dahulu nih, gas pumping sampai sini ya. Seperti itu, gas pumpingnya kalian harus reset terlebih dahulu. Gunanya apa gas pumping ini? Jadi gas pumping ini gunanya gas pumping ya, mana gas pumping teh? Gas pumping. Nah, gas pumping ini jadi udara yang ada di sini nanti sama gas ini akan dikeluarkan, guys. Kenapa harus di tembok? Supaya udara bersih yang dihasilkan oleh ini itu tidak kemana-mana, guys. Nah, gitu. Terus kita pakai filteran terlebih dahulu di sini ya. Yaitu blok yang ini guys, yang warna kuning, iFlow Teal yang ini ya. Nah gitu ya, setelah itu kalian kasih di sini atau kalian mau kasih jarak seperti ini juga tidak apa-apa guys, kita kasih jarak seperti ini. Terus setelah itu kalian tutup guys, tutup ya seperti ini.
Nah, kalau sudah tutup seperti ini, kalian bikin powernya dulu sama atmo-atmo ini ya. Kita kasih dulu atmo, guys. Atmo sensor. Nah, setelah itu kalian pilih kabel yang ini nih, guys. Kabel ini dulu nih. Automation wire. Wire. Automation kabel ya. Kita ini automation wire. Pokoknya kalian searching aja lah automation ini nih, automation wire-nya, tinggal kalian kesiniin. Nah, kayak gitu ya. Setelah itu kalian bikin dulu ini, bikin dulu konduk ini. Kalian bisa pakai konduktor wire atau bisa menggunakan wire biasa. Kalau misalnya kalian yang awal-awal, bisa kalian menggunakan kabel yang ini dulu. Kalau misalnya kalian udah punya yang konduktif wire yang ini, mending kalian langsung pakai yang ini, guys, supaya lebih awet. Nah, kalian tinggal colokin aja powernya ke sini. Ini juga kalian colokin aja seperti ini. Nah, gitu. Kalian bisa seperti ini. Setelah itu kalian harus membuat terlebih dahulu pumping ini, guys. Nah, yang ini nih, pompaan liquid pump. Nah, di sini kalian cari sumber airnya mau di mana juga terserah ya. Tinggal kalian ini aja sih, tinggal kalian bikin misalnya di sini cekrek. Setelah kalian sambungkan liquid apa sambungan pipa lah gitulah, gue susah banget bahasa Inggrisnya, guys. Dari sini kalian tinggal kesinikan saja. Nah, kalau ini ya, kalau menurut saya pribadi, kalian mau bikin ini di atas, di bawah, misalnya mau bikin ini, asalkan ininya sesuai dengan pola seperti ini, guys, ya, itu tidak jadi masalah. Karena apa? Karena nantinya kan pakai pipa lagi, guys, pipa udara. Nah, di sini nih, misalnya mau bikin seperti ini nih. Nah, gitu. Ya kan airnya bakalan muncul nih ke atas nih, tuh lihat. Bakalan muncul tuh ke atas tuh, guys, tuh. Dia akan muncul ke atas. Setelah muncul ke atas, dia kan akan memproduksi ini ya, makan memproduksi water ya. Bukan water, udara kan. Akan memproduksi udara seperti itu. Nanti udaranya akan dipompa, guys. Udaranya akan dipompa. Nah, pompaannya kita menggunakan ini nih, saluran gas, guys. Misalnya kalian mau bikin saluran gasnya itu di sini misalnya, pendek dulu, atau kalian mau di atas misalnya, ah saya butuhnya ke atas, ini mah sesuai dengan kebutuhan gitu, guys. Misalnya saya mau sampai sini juga nggak apa-apa, terus kalian pakai gas pen. Tapi kalau misalnya kalian udah sultan, udah punya yang high pressure gas pen, juga mending pakai ini, guys, sekalian, guys, biar otomatis dia gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, ya udah pakai ini juga nggak apa-apa, guys, gitu. Misalnya mau pakai ini, ah karena saya masih awal-awal nih, baru noob gitu kan, baru punya ini, misalnya bisa tinggal digini aja sih. Nah, tuh udah beres, guys. Nah, gitu. Gitu, guys. Nanti dia tuh bakalan bikin seperti ini. Kenapa ininya nggak jalan ya, guys? Gas ininya, oksigen gas ini, guys. Kenapa ya ini nggak jalan, guys? Gue juga nggak ngerti. Ada kesalahan kah? Tidak, udah benar, guys. Atau powernya kurang? Sepertinya powernya enggak kurang, guys. Seperti gini, guys, tuh udah beres. Atau harus di ini dulu, kita bikin tangga deh biar ini, guys, biar bisa ini si duplikannya bisa ini terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti ini, guys.
ini juga guys, kita bikin dulu tangganya. Sepertinya powernya kurang guys. Gitu guys, atau mungkin bisa kalian tutup ini terus menggunakan seperti ini juga nggak apa-apa guys. Tapi ininya nggak memproduksi guys, kenapa ya, nggak tahu lah ya, kurang lebih seperti inilah guys ininya nanti si powernya, atau kurang panjang ya ininya ya, nggak tahu guys. Kita ganti deh yang ininya pakai si ini. Panty laser kita bikin dulu sebelah sini, setelah itu tinggal di pumping gini. Bisa kali ya, please bisa lah. Harus panjang ya, nggak boleh pendek kali ya. Kayaknya kita coba deh yang ininya, kita lebih panjang guys, kita lebih panjang. Misalnya kita mau bikin di sebelah sini deh pipanya, misalnya mau bikin pipanya di sebelah sini lebih panjang guys. Nah tinggal di sini guys. Nah udah, oh ininya guys belum disambungin. Nah gitu, sambungin guys. Bisa lah, ini mah terserah guys, mau di mana juga terserah. Intinya tuh seperti inilah si pumpingnya ya. Kita bikin dulu di sini supaya panty laser di bagian sini. Nanti dia bakalan keluar oksigennya ke sana. Gitu guys. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you the next video. Bye bye, dadah.